تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت سبحانك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا او يبلغنا الى حبك. امين امين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat diberikan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama jumpa dan salat tarawih pada Jumaat sekalian. Salam perkenalan daripada saya, nama saya Nasrullah. Saya tinggal berdekatan dengan sini. Jadi ini kali yang pertama saya jadi imam di Masjid Mawaddah. Jadi saya ambil peluang ini untuk sambil-sambil kenal-kenalan dengan jiran-jiran saya lah. Sekali nak beritahu, saya tinggal di Setan juga. Jadi insyaAllah hari ini Ustaz Zaid dah beritahu kepada saya untuk kongsikan tentang rahmat sepanjang bulan Ramadan. Rahmat pada bulan Ramadan. Biasanya kita adakan tazkirah pada setiap hari Sabtu kan. Biasanya masjid-masjid seluruh Singapura lah. Mawaddah pun gitu juga kan. Saya kurang pasti. Namanya jiran kan, tapi masjid Mawaddah tak tahu. InsyaAllah hari ini saya akan kongsi sedikit sebanyak tentang rahmat pada sepanjang pada bulan Ramadan. Kalau nak cerita pasal rahmat ni pada jemaah sekalian, dia merupakan satu perkataan tapi dia mengambil masa yang begitu panjang. Tapi insyaAllah hari ini saya tak akan sentuh pelbagai aspek tentang rahmat, tapi mungkin apa yang kita dapat pelajari sedikit sebanyak tentang rahmat itu, apakah sebenarnya makna rahmat dan apakah salah satu buktinya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebelum kita masuk tentang rahmat, kita harus tahu tentang konsep rahmat itu sendiri. Sebelum kita masuk tentang Ramadan, kita harus kenal pasti tentang perkataan rahmat itu. Tanpa kita kenal pasti perkataan rahmat itu, bila nanti masuk bulan Ramadan, dia seperti biasa. Kerana kita tak dapat nak membezakan antara rahmat selain daripada bulan Ramadan dan pada bulan Ramadan itu sendiri. Rahmat ni, para jemaah sekalian, di Al-Quran banyak sebut tentang perkataan rahmat. Rahmat salah satunya yang biasa kita dengar selalunya nanti datang pada bulan Rabiul Awal, penceramah ataupun asatiza akan memberitahu tentang kita tentang sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa selalu disebut dalam surah Al-Anbiya, apa Allah Subhanahu wa taala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itu perkataan, salah satu perkataan rahmat yang kita dengar dalam Al-Quran. Tapi selain daripada itu, perkataan rahmat ada banyak juga dalam Al-Quran. Salah satunya para ulama' yang dinamakan sebagai Ibnu Manzur. Ibnu Manzur ini kalau nak dikatakan dia seorang linguist, dia seorang ahli pakar bahasa. Dia salah satu seorang pakar bahasa yang telah menghasilkan kitab ataupun kita boleh panggil dalam Inggeris dictionary lah. Kalau dalam bahasa Melayu kamus. Salah satu kamus dan dictionary panjangnya lebih kurang begini bahasa. Biasa kita tengok dictionary macam ni ya, ataupun lebih kurang macam ni lah. Yang ini dictionary dalam bahasa Arab ke bahasa Arab panjangnya lebih kurang macam ni. Itu salah satu kitab yang pasti setiap daripada seorang yang digelarkan sebagai penuntut ilmu, bila tenggelamkan dirinya ataupun bila mendalami ilmu bahasa Arab, dia mesti tahu nama perkataan Ibnu Manzur. Ibnu Manzur seorang ulama yang pakar mengarang kitab ataupun mu'jam kamus yang dinamakan sebagai Lisanul Arab. Lisanul Arab terjemahannya maknanya lidah bagi orang-orang Arab. Nak disebutkan di sini bahasa Arab. Jadi Lisanul Arab, satu kamus ini, Ibnu Manzur menceritakan tentang beberapa perkataan. Salah satu perkataan yang Ibnu Manzur sebutkan adalah perkataan rahmah. Ibnu Manzur biasanya akan lihat perkataan rahmah ataupun perkataan bahasa Arab apa saja pada jemaah sekalian dari segi dua aspek.
aspek yang pertama, bagaimana orang Arab menggunakan perkataan bahasa Arab itu secara adatnya. Aspek yang kedua, berapa banyak perkataan itu kita boleh dapati dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kemudian Ibnu Manzur akan rumuskan dan memberitahu tentang asal perkataan yang hendak dimaksudkan daripada Al-Quran dan hadis. Salah satu perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Manzur adalah perkataan rahmah. Selain daripada rahmah, Ibnu Manzur kategorikan antaranya ar-rifqah. Ar-rifqah itu maknanya kelembutan. Lepas tu antaranya at-ta'atuf. At-ta'atuf tu maknanya apa? Saling mempunyai sensitiviti antara satu sama yang lain. Lagi satu perkataan Ibnu Manzur sebutkan, perkataan marhamah. Ketiga-tiga perkataan ini Ibnu Manzur kata, kalau nak diringkaskan dalam Al-Quran, setiap kali bila mana perkataan rahmat itu disebut, mesti disusuli dengan lebih kurang maknanya yang berkisarkan tentang apa? Tiga tadi, ar-rifqah, kelembutan, at-ta'atuf, sensitivity antara satu sama lain. Yang ketiga adalah marhamah. Marhamah itu dalam erti kata yang tadi, yang dalam erti kata yang lain, mempunyai satu perasaan jiwa yang mementingkan orang lain sehingga mendorongnya untuk memberi. Itu perkataan marhamah. Jadi kalau kita nak ringkaskan supaya kita mudah hafal, macam mana Pak Haji Muskir? Yang pertama ar-rifqah, lembut. Yang kedua tadi apa? At-ta'atuf, mengambil berat tentang orang. Yang ketiga memberi. Jadi dia lembut, ambil berat dan beri. Itu rahmat. Lembut, ambil berat dan beri. Itu perkataan rahmat. Kalau nak dikaitkan dengan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, itu berkisarkan tentang tiga benda tadi. Allah Subhanahu Wa Taala maha lembut. Nak dikatakan lembut itu macam mana? Maha lembut sehingga kan dalam keadaan yang bila kita tersilap sebagai seorang hamba Allah, Allah tegur kita bukan dalam keadaan kasar. Allah tegur kita dalam keadaan maha lembut. Tanpa kita perasan, tiba-tiba kita akan fikir, oh, mungkin ada sesuatu pengajaran yang Allah nak memberikan. Salah satunya juga perkataan rahmat yang tadi kita kata apa? Allah sentiasa mengambil berat tentang itu. Walaupun kita terlupa Allah, kalau nak diceritakan dulu-dulu kan, sekalian, ulama-ulama terdahulu, dia mengkategorikan seseorang hamba Allah tu tak boleh lupa Allah. Maknanya kalau lupa Allah dalam saat tu kira tak sepatutnya lah. Jadi dikategorikan. Dahulu ada satu cerita, seorang anak murid tanya kepada seorang guru, wahai guruku, apakah hukum orang lalai ataupun tidak khusyuk dalam solat? Guru ni pun kata, dia kata dia tak sebut dari segi hukum, dia kata kena sebut. Asal betul guru ni, kok orang salah kena, kok orang tak khusyuk kena sebut? Dia kata apa? Sebab mustahil kalau bila kita berhadap Allah Subhanahu Wa Taala kita lupa. Cuba kalau kita di hadapan orang, letaklah kita di hadapan orang yang kita kasihi, insyaAllah yang akan jadi bakal. Yang sini nampak semua pakcik-pakcik mungkin yang muda-muda sikit lah. Ini contoh untuk yang muda. Mungkin yang muda nampak, oh ini bakal isteri saya. Nampak sekali tengok, dah lah, nak cup lah. Cerita Tok Kadi semalam dah tengok, hari ini kita nak apply cerita Tok Kadi. Saya pun nak ambil Kadi yang macam ni lah. Dah nampak, boleh tak orang yang nak tengok bakal isterinya tu, dia boleh tak terperasan yang tu bakal isteri dia? Mustahil. Ya, daripada jauh dah nampak lah. Bukan daripada jauh, ambil bau pun jadilah. Ambil bau pun jadi tak perasan, tapi daripada jauh, oh ini mesti pula. Dia tahu. Mustahil. Nak dikaitkan dekat sini apa? Seseorang hamba Allah, dalam sekiranya sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil boleh lupa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan solatnya. Tak nampak Allah, tapi haruman bau syurga itu kita boleh harum. Bukan bau literally bau, tapi dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita bernafas, kita rasa segala dunia di sebelah ataupun di kanan kita semua menjadi lesap.
Sebab itu penting untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memahami perkataan rahmat itu. Bila kita memahami perkataan rahmat, mustahil sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya lupa nak tanyakan berapa lama dah sekilas. Berapa lama saya dah sekilas? Sampai 10. Masih baik ya, 10. Kalau tidak, oh, insyaAllah. 10. Lupa nak tanya. Jadi perkataan rahmat tu yang tadi kita sebut adalah dia membawa kepada satu lembut. Yang kedua, sentiasa memikirkan tentang orang. Yang ketiga, sentiasa memberi. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bulan Ramadan para jemaah sekalian. Ada ke tidak? Dan masuk bulan Ramadan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang biasa kita tahu macam mana? Panjang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis banyak. Kan? Antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, memanifestasikan, menzahirkan rahmatnya pada bulan Ramadan adalah ketara. Salah satunya apa? Kalau sekiranya kita lakukan yang sunnah, dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, itu pahalanya ibarat kita mendapat pahala melakukan ibadah wajib. Macam tu. Bayangkan kalau kita solat sunnah qabliyah dengan ba'diyah, subhanallah. Macam kita lakukan wajib. Tapi kalau sekiranya kita melakukan ibadah yang wajib, yang Allah kata wajib mesti lakukan, itu pahalanya macam mana para jemaah sekalian? Nak ikutkan hadis, 70 kali ganda daripada biasanya yang kita dapat pada bulan Ramadan. Kalau sekiranya kita memberi makan kepada orang, sedekah kepada orang, itu ganjarannya seolah-olah kita melepaskan hamba dan memerdekakannya. Apa pahala orang memerdekakan seorang hamba? Sekarang kita orang dah tak ada konsep hamba lah ya. Mungkin kat Singapura dah tak ada lagi. Tapi kalau kita memerdekakan hamba, apa ganjarannya para cikgu? Cuba nanti balik kita cari umur. Salah satunya yang kita boleh ringkaskan adalah apa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala akan janjinya untuk menjadi tetamu Allah di syurga nanti, insyaAllah. Beri orang makan. Salah satu yang bersahabat tanya, wahai Rasulullah, yang ini kasih alhamdulillah ada harta yang banyak, yang saya ni kurma je. Rasulullah SAW macam mana, adakah aku akan dapat sama seperti orang itu memberikan? Rasulullah kata, walaupun kamu ada sebiji kurma, walaupun kamu memberi setumpuk air, tak sempatlah bayikan. Tengok rasa macam kelakar Singapura ni, tak ada orang kasih satu kurma. Mungkin dekat luar kita boleh buat lah. Tapi kalau dekat masjid, assalamualaikum ji, saya nak kasih satu kurma, saya tak ada duit. Memang lah kena. Biasanya tak ada orang buat macam itu kan. Kita tak boleh nak buat itu. Kita kasihlah rumah-rumah ni, kita kasihlah rumah-rumah ni dan sebagainya. Dah kasih, nak buat macam mana lagi? Rasanya kalau kasih $2 hari ni, esok saya nak gunakan $2 lah, tak boleh. Letaklah kalau kita mempunyai situasi yang macam mana. Macam mana kita boleh buat selain daripada kita memberikan harta kita? Salah satunya adalah apa? Kita menolong orang. Kita volunteer. Kita jadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memakmurkan masjid dalam keadaan yang berbaik. Banyak kan para jemaah sekalian? Kita membersihkan masjid, kita atur kasut-kasut kita, kita keluar dalam keadaan kita pastikan sekeliling kita tak berserak. Itu pahalanya seolah-olah pahala kita melakukan wajib. Sunnah tak? Sunnah. Tapi kita dapat macam wajib sebab ada bulan Ramadan. Sebab tu dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seolah-olah melakukan kebaikan tu. Walaupun kita tak dapat nak kasih duit yang harta yang banyak, tapi kita tolong sajikan makanan. Contohnya, kita tolong apa-apa saja. Itu pahalanya sama seperti kita dapat macam tu. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Salah satunya indikator ataupun salah satunya kayu ukur sama ada kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut terajak. Rasa macam tak gerak tadi, cakap panjang tapi tak gerak nak tanya dia. Salah satunya tanda-tanda indikator untuk kita nak tunjukkan yang kita nampak kita mempunyai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa, para jemaah sekalian?
tadi yang saya sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tak sifat tiga-tiga dia tadi? Memalukan tak? Ada. Mengambil berat tentang orang tak? Ada. Kemudian memberi tak? Ada. Kalau sekiranya kita nak tahu sama ada kita betul-betul solat kita, tarawih kita, buka kita, apa saja yang kita lakukan ibadah-ibadah dalam bentuk ritual kita, sama ada ia terkesan dalam diri kita sehinggakan menampakkan tiga ciri minda yang tadi yang kita kata, sentiasa lembut, sentiasa mengambil berat tentang orang, sentiasa memberi. Itu salah satu tiga-tiga tanda tu menunjukkan kita telah dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang Allah turunkan terkesan dekat kita sehinggakan dia memanifestasikan, menzahirkan, membentuk kita jadi seorang hamba Allah yang mempunyai tiga perkara. Lemah lembut ada tak dalam diri kita? Mengambil berat tentang orang ada tak ada dalam diri kita? Sentiasa memberi ada tak dalam diri kita? Kalau sekiranya tiga perkara ini menjadi cita-cita kita, menjadi target kita pada bulan Ramadan ini, insya-Allah bila kita habis pada bulan Ramadan ini, kita akan memperolehi banyak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sentiasa kita memikirkan tentang apa, para jemaah sekalian, memikirkan tentang ibadah kita sama ada dia terkesan kepada yang ini ataupun yang tidak. Kan bila kita solat kita rasa tenang, kan? Kan bila kita rasa kita solat kita rasa lapang. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut apa? Fa'idha farauta fansab. Dan bila mana kamu dah lakukan, alam nasyrah laka sadra wa wada'na anka wizra. Itu salah satu surah yang bila mana kita baca dekat rumah, kita boleh menghayatinya. Salah satu cerita bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada zaman bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menenangkan hati bagi dia dengan menurunkan ayat ini. Alam nasyrah laka sadra. Bukankah kami ini telah melapangkan hati kamu wahai Rasulullah? Wa wada'na anka wizra. Dan kami telah leraikan, mudahkan segala bebanan pada diri kamu wahai Rasulullah. Wa wada'na anka wizra allazi anqadha dhahra. Yang mana setiap dari bebanan itu telah menegakkan diri kamu untuk kamu terus berjalan wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warafa'na laka dhikra. Dan kami telah pun rafa'na keadaan kamu, situasi kamu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laka dhikra. Dengan kamu ini menjadi satu figure, orang akan sentiasa mengingati kamu. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi dengan syarat, Allah Subhanahu wa taala kata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa maka inna ma'al usri yusra, setiap daripada kepayahan pasti akan datang kemudahan. Allah sebut dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah sesungguhnya setiap daripada kepayahan pasti datang kemudahan. Itu Allah sebut dua kali dalam ayat itu. Pasti, bahawasanya setiap daripada kesusahan datang kemudahan. Pasti, sesungguhnya setiap daripada kesusahan datang kemudahan. Itu Allah nak memberitahu kepada Rasulullah. Dalam tafsir kita ada satu ilmu yang dinamakan konsepnya, walaupun dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebahagian ayat boleh diumumkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir kita ada yang dinamakan sebagai ilmu at-takhsis wa ta'mim, maknanya khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi boleh diumumkan kepada kita semua. Allah specifically khususnya sebut untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya selepas itu kita dapat menghayati ini. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Inna ma'al usri
yusra. Saya nak tanya barang sekalian, dalam bulan Ramadan susah ke senang nak mengharungi sebulan itu? Susah ke senang? Susah. Seminggu nak puasa rasa macam lain lah. Pasal sebelum ni kita dah biasa dengan mungkin ada yang air sejuknya, mungkin yang ada teh tariknya. Kali ni tengah buat kerja, teh tarik tak ada kat sebelah. Lain macam lah. Biasanya penat, teh tarik ada, senang. Balik mungkin lah, balik mungkin siapa yang sampai sebelum maghrib, mungkin ada yang isteri siapkan. Kalaupun isteri siapkan, kita biasa buat sendiri kan. Kita biasa ibadah rasa nak tenang. Kali ini tenang tak ada teh pula. Nak tenang tak ada teh tarik, terpaksalah tarik diri sendiri. Teh tak dapat tarik, terpaksa tarik diri sendiri. Nak tarik macam mana? Tarik dengan tahanlah. Sampai masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun minum teh tarik. Betul kan? Biasa perkara yang kita lakukan untuk mendamaikan diri kita, untuk menenangkan diri kita. Tapi bulan Ramadan tak ada. Bulan Ramadan Allah kata, relax, tengok. Sebenarnya kamu lebih mampu daripada itu. Walaupun kamu tak ada teh tarik, tapi saya tarik kamu. Walaupun kamu tak teh tarik, tapi tetap saya bersama dengan kamu. Allah kata, bila? Bila Ramadan datang, rupanya kita tengok, boleh punya hidup tak ada teh tarik pun. Susah ke payah? Susah. Tak apa, biasa susah. Mana ada orang hamba Allah SWT hidup dalam keadaan tu? Ustaz, saya ibadah rasa standard, memang suka. Ibadah saya macam Sayyidina Ali, macam Abu Bakar. Tu bila saya solat, saya tak rasa sekeliling. Allahu Akbar, tak ada, saya tak ada fikir dia tarik. Biasanya Allah yang tarik saya. Dia tarik, ni semua tak ada. Ada orang yang standard. Adalah tradisi sikit-sikit. Ha, yang cakap pun sama juga. Ada tertarik sikit-sikit. Tapi itu biasa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut innama al-usri yusra. Setiap daripada kepayahan tu ada kemudahan. Kita punya kepayahan tak macam dulu lah, dah pergi berperang. Tapi kita punya kepayahan ini jihadun nafs. Kan? Al-jihadun akbar huwa jihadun nafs. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, jihad yang paling terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu sikit. Tertarik pun jihad juga pada muslim. Nampak mudah, tapi untuk Allah besar. Ya, nampak untuk kita mudah, tapi untuk Allah besar. Pagi biasa prata surat apa? Ain tak ada prata. Biasanya kalau dekat masjid kita solat setiap hari Minggu, tak tahu masjid sini kan? Tapi kalau sebagian daripada masjid ada sarapannya. Lepas dia atas solat subuh tazkirah, ada tertarik dekat belakang para jemaah sekalian, sila ke belakang. Ada tertarik sikit dengan sarapan. Kita pun seronok. Tapi kali ini Allah dah habis solat subuh, rasa tak tahu nak buat apa. Tarik tak ada, perata tak ada, macam mana. Balik. Itu nak menunjukkan yang Allah SWT nak memberitahu kita tentang apa? Tentang keberkatan waktu. Sebenarnya kita ada waktu nak kita nak lakukan. Cuma tak dapat bagi masa saja sebab kita ada biasa-biasa rutin yang kita lakukan kan. Itu salah satu perkara yang bila mana kita ada pada bulan Ramadan, salah satunya bila kita biasakan diri kita, kita tahu ini kepayahan. Tapi kepayahan tak semestinya kita tidak memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak mempunyai tiga-tiga ciri yang tadi kita katakan apa? Untuk sentiasa lemah lembut. Hari ini saya lemah lembut, Ustaz, orang rumah saya ketawakan. Lain macam. Biasa saya sebut, Hari ini, boleh ambil tak? Dia ada lagu sikit. Orang rumah saya ketawakan. Iyalah, pasal buat sekali-sekala. Tapi kalau biasanya kita sebut macam tu, barangnya sekalian, lembut. Lembutnya tak payah lagu sangat lah. Lagu sangat, memanglah orang ini. Lembut ni dalam arti kata yang dia bersopan santun lah. Yang kita boleh fahamkan sopan santun bukan kasar, bukan kau ke, ataupun apalah. Sampai air pun ada nama dia kau-kau kan. Itu sama dia tidak konsepnya, mungkin tak sama lah. Tapi sama, maknanya dekat sini yang kita sebut, biasanya perkataan yang kita gunakan tu kadang-kadang kurang lembut lah. Nanti orang yang terkesan siapa? Cucu-cucu kita kat sekeliling. Nanti bila kita tengok dia dah umur 2-3 tahun, dia kata, oi kau, macam mana boleh sebut kau ni? Rupanya terkesan daripada
ayah ini sedih terkesan. Jadi bila kita sebut perkataan-perkataan yang lembut, yang terkesan sebenarnya orang sekeliling, itu yang disebutkan oleh orang yang pakar bagian pendidikan. Salah satu, dia bukan orang Islam kan, tapi dia menyebutkan salah satu pendidikan yang bermula adalah bermula daripada rumah sendiri. Kan, the best education starts from your home. Start dekat rumah. Baru dekat luar tu dia akan dapat sesuaikan diri. So, bila kita berlemah lembut dengan perkataan-perkataan yang kita biasa gunakan, iyalah, tapi tengok kita ni untuk orang-orang yang dah apa, biasa yang saya kenal pakcik-pakcik ni, pasal kehidupan ni macam tu dulu kan. Kalau kita tengok cerita Piramdi pun dia sebut, wah, ada yang kasar-kasar juga ya. Kan? Itu maknanya dalam keadaan tu okeylah, tapi kita boleh untuk okeykan lagi sikit. Itu pada yang pertama tu dari segi kelembutan. Yang kedua, bila kita nak mengambil berat tentang orang, mudah ke, susah, mana ada orang selalu memikirkan tentang orang lain? Tak, 24 jam tak ada. Tapi dalam Islam ada yang dinamakan sebagai konsep Al-Ithar. Al-Ithar ni sentiasa mengambil berat tentang orang, kedepankan tentang orang daripada diri. Tengok kita sebut, orang sekeliling terkesan tak? Kedepan terkesan tak? Kiri terkesan tak? Belakang terkesan tak? Apapun yang kita tengok, kita tahu, oh, kita memutihkan orang, sama ada orang yang baik, okey ke tidak. Itu bila kita memikirkan tentang perkara yang itu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih terkesan kepada kita. Bila rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan terkesan kepada kita dan kita dapat memperolehinya, pasti para jemaah sekalian, ini para ulama juga, pasti kita akan melahirkan keluarga yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Amin. Sebab tu bukan mudah nak mengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mudah. Tapi kita kena ikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita biasa dengar dekat Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah. Uswah ini menjadi contoh tauladan yang sepatutnya kamu ikut. Cara kita jalan, ikut tak macam Rasulullah. Cara kita masuk ke tandas, ikut tak macam Rasulullah. Cara kita bersolek lah, sebelum kita bersolek untuk nampak handsome, terlebih dahulu kita niatkan kita bersolek nak nampak handsome macam Rasulullah. Sentiasa kembalikan kepada Rasulullah. Kita tengok orang yang lebih handsome daripada kita, kita tengok yang ibu ibu dekat atas, nanti sensitif lah. Kita tengok orang nak tengok, ini nampak orang cantik, kita tahan. Tapi dalam hati kita, kita sebut cantik. Tapi susah. Memang cantik lah Ustaz, takkan nak tipu. Memang cantik orang yang ada di depan. Tapi kita sandarkan macam mana? Agaknya Rasulullah macam mana ya? Macam tu. Nampak orang lagi handsome, oh ini Rasulullah, ini baru handsome gini. Rasulullah macam mana? Ini cantik macam ini, agaknya Rasulullah lagi cantik. Semuanya kita kembalikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita dapat memahami rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada kita. Yang ketiga tadi kita sebut, biasakan memberi kepada orang. Memberi dalam apa sahaja keadaan pada jemaah sekalian, dari segi harta, tenaga, doa, semuanya kita ada sifat memberi. Hari ini Ramadan, saya ada tak berapa sukalah dengan orang ini, namanya Fulan bin Fulan contohnya. Ramadan yang pertama, saya bertekad nak doa untuk Fulan ni. Ya Allah ya Tuhan, peliharalah Fulan itu, peliharalah hubungan kita, ampunilah dosa beliau. Itu cara dia. Sentiasa kita memikirkan orang yang kita nak dalam Ramadan ni panjang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata salah satu doa yang mustajab adalah orang yang berpuasa ya. Kita ambil peluang. Bila kita dah sahur, start aja puasa. Okey, saya teringat orang yang ni. Okey, saya doakan. Saya rasa anak saya yang Fulan ni susah nak dengar kata, saya doakan. Saya rasa ayah saya ni cakap-cakap tak faham, doakan. Saya rasa ibu saya ni, doakan. Saya rasa anak saya ni, doakan. Ramadan, doakan. Kita listkan siapa-siapa yang kita nak doakan. Sentiasa kita memberikan hadiah pahala kepada orang yang kita, sama ada kita cintai ataupun kita belum cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan rahmat bila mana kita jaga tiga perkara ini. Kerana kalau sekiranya kita nak tahu sama ada terkesan ataupun tidak, kita harus memastikan segala ibadah kita yang tadi kita sebut,
Fa idza faraghta fansab. Bila kita dah tenang dalam keadaan ibadah solat, buat baik kepada orang. Dalam keadaan dah tenang, buat baik. Sebab bila kita ibadah tu, itu fungsinya yang memberikan kita ketenangan. Bila dah tenang, apa kita nak perlu buat? Buat terus buat kebaikan. Ibadah ni bukan hanya terhenti dengan apa, dia menjadi satu, apa orang kata, satu suplemen untuk kita lari daripada masalah. Tak. Ibadah itu menjadi suplemen untuk kita bertenaga melakukan lagi kebaikan. Bukan ibadah itu menjadi satu suplemen untuk kita lari daripada masalah. Tapi sebaliknya, ibadah menjadi suplemen kita makan bak herba untuk kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bertenaga untuk kita lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memperoleh tiga rahmat itu. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mempunyai tenaga untuk kita bertahan sehingga kita ditemukan pada Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati para jemaah sekalian. Dan jangan lupa saya di doa para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati kita seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati-hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.